Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mukharib 7272. Di video kali ini saya akan mengunjungi teman-teman yang sedang melakukan pelatihan bersama. Namun sebelum kita lanjutkan, saya akan menyapa para subscriber dan pemirsa di mana saja berada. Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ikuti perjalanan saya sampai selesai dan jangan lupa like, share, comment and subscribe. Dari Karangjati menuju Bobol. Bobol ini kira-kira 12 kilo, guys. 12. Iya. Jadi seperti ini jalan yang kita lalui. Ini adalah ruas jalan dari Karangjati menuju ke lokasi nih, guys. Lokasinya ini nanti yang akan kita tuju adalah Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Langsung. Ini desanya di bawah nih, guys. Desanya di bawah nih, guys. Jadi Pak Sopir, jalan ini jeruk Pak Sopir. Mana pemukimannya ya? Wah, ekstrim. Jalannya ekstrim nih, guys. Acara apa nih, Kang? Acara latihan gabungan. Latihan bersama gitu ya. Latihan bersama. Sama Latif ya. Iya, iya. Ini dari ranting mana saja ini? Beringin, Karangjati, Sekar, Sekar, Bojonegoro. Ini banyak sekali nih. Ada berapa yang hadir ini? Madiun ada? Ratusan. Monang itu kan Madiun juga. Cuma belahan sini gitu ya, yang dekat dengan sini. Iya, iya, Kang. Pak Garusa? Saya. Masuk.
zaman biyen iki. Zaman anyar kan podo. Taman sih. Pada NU kita pencak Banom N, NU yaitu Banom Pemuda yang namanya Pagar Desa. Sekian kami bisa menyampaikan, ye. Jangan saya putus di sini, konco-konco Rayam, Sekar, konco yang lain saya tidak tahu apa, dari mana saja kita bisa ngumpul-ngumpul. Barangkali teman Rayam bisa ngundang kita, barangkali Sekar juga kita siap diundang. Begitu juga jenengan mekele enter kegiatan latihan bersama jenengan kula undang. Artinya bukan apa-apa lagi silaturahim. Tadi siang pagi jenengan dereng rawuh kula aturaken wong silaturahim lu jari Kanjeng Nabi dipanjangkan umurnya. Bukan omong ngelatih gini, omongnya gawe Kanjeng Nabi. Yang kedua dimudahkan rezekinya, yang ketiga diakrabkan keluar banyak. Semoga kita mengadakan silaturahim ini walaupun bentuknya latih tanding, insya Allah nggak apa-apa ya. Melatih tadi nawa itu salaman disik, bertarung, bersalaman lagi, itu boleh di dalam agama Islam, boleh di dalam NU, namanya didirikanlah Pagar Pagar Desa. Nun sewu sampun di sawang tonyo-tonyo nane. Yang penting kita niat arep munggah gejot, arep budal latih tanding, kita niat di dalam hati akuat silaturahim teman-teman Pagar Desa yang ada di Karangjati, yang ada di Juang, yang ada di Bojonegoro. Semanten kula saged matur, mugi-mugi guna manfaat dan sak terusipun matur suwun. Monggo kita sarang-sarang membaca awal asli dan kita sudahi pencak nanti selesai bermusafahah salaman-salaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innallahi khusrin illalladzi amanu wa sholihati wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjabat tangan, monggo kita sarang-sarang. Ya Rabbi salli
selesai sudah acara latihan bersama pada siang hari ini di Ceduron. Bombol ya. Jumpa lagi di lain kesempatan dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.